Pemberitaan tentang Tukul Arwana dan Pedangdut Maggie Diaz semakin santer terdengar di telinga publik. Kabar itu semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Terlebih, terdapat pihak-pihak di luar keduanya, seperti pelawak Gogon, yang menyebar kabar-kabar seputar Tukul dan Maggie. Padahal, keduanya tampak tak pernah berbicara banyak soal kabar itu. Apalagi Tukul Arwana. Tukul Arwana bahkan enggan berkomentar sama sekali. Maggie Diaz pun akhirnya mengungkap penyebab dibalik aksi tutup mulut yang dilakukan sang rekan kerja. Kalau lagi ketemu ada sih obrolan kayak gitu. Tetapi beliaunya gimana ya? Mungkin kalau dia kurang berkenan mungkin dia enggak akan ngomong, ujar Maggie Diaz. Maggie Diaz pun menyodorkan salah satu solusi agar Tukul Arwana mau memberi keterangan soal hubungan keduanya. Secara gamblang, bukan dengan bayaran mahal, tetapi dengan tampil bersama. Demikianlah info Sobis kali ini dan terima kasih.